investment was an intimidating prospect for regular everyday Indonesians. The specialized knowledge and the lack of resources to develop it, combined with horror stories of investors losing everything in a matter of minutes, deterred many would-be dabblers. But as it gains popularity among everyday Indonesians, even underprivileged ones, experts warn inexperienced investors of the risks. Shrewd marketing schemes and outright scams have entangled many, resulting in major losses of money for those who are simply trying to get by. Saya tertarik di binary option ini karena saya melihat ini lebih cepat gitu ya. Jadi hasilnya instan, dan juga kita lihat kan ada crazy rich yang sudah berhasil kan seperti itu, dan mereka memamerkan hasilnya, ini hasilnya nyata kan seperti itu. Seakan-akan ya, waktu itu kami lihat bahwa mereka ini adalah trader yang benar-benar berhasil di Indonesia ini kan, kita lihat semua seperti itu. Jadi saya belajar di sana sekitar 6 bulan karena saya ada di basic di saham. Jadi setelah 6 bulan ternyata saya habis semuanya itu kisaran 500 juta, Mak. Sampai usaha saya macet semua, jadi karyawan semuanya bubar. Korban yang sudah ada dalam grup itu ada 12.000 orang lebih di dalam grup Telegram ya. Jadi itu berbagai kota di seluruh Indonesia dan juga berbagai kalangan. Di dalam ini ada ibu-ibu rumah tangga, ada pengusaha, ada, dan juga ada dari kalangan dokter, dari kalangan pengacara, dan termasuk pegawai negeri ada di dalam, termasuk ada artis juga di dalam jadi korban. Ada yang kalah jutaan, ada yang puluhan juta, ada yang ratusan juta, ada yang miliaran, ada yang 20 miliar kalah, bahkan kemarin terakhir 28 miliar. Binary option sendiri ini ada beberapa. Nah, yang sudah sekarang udah bermasalah ada Binomo, ada Kotex. Kemarin sudah dilaporkan itu adalah Oxtrade dan juga ada Olimtrade. Olimtrade ini sebenarnya yang paling lama. Korbannya di dalam udah ada, mungkin minggu depan laporan udah masuk lagi yang baru. Dan afiliatornya ini juga banyak sekali kan. Nama robot trading ini itu disebut Forte One. Robot trading Forte One. Ini korban itu ada sekitar ratusan. Tapi yang hanya bergabung dalam ngambil jalur hukum ini kurang lebih sekitar 20 orang. Karena rata-rata mereka itu takut, karena yang dihadapin ini kan pastinya mereka ada orang-orang yang punya uang sangat banyak, dan mereka lah pemimpinnya yang terima aliran dana dari korban-korban ini. The scams or unlicensed investment platforms promoted instant, effortless earnings with taglines like "Get money while doing nothing" or "Do you want to be successful at a young age?" Many promote the alleged use of automated systems, often dubbed robots, to assure regular people that this was a safer form of investment. While there are legitimate ones, there are also a good number of outright scams, including a few high-profile binary option schemes that now have been banned by authorities. Often using approachable-looking influencers to attract people, the platforms became increasingly popular during the pandemic as many lost their jobs. Ya, awal bergabung di Binomo itu pertama tuh September 2019. Aku tuh habis beberes gitu. Aku kan cuma ibu rumah tangga doang ya. Nggak kerja, habis beberes, habis inilah kerja-kerja rumah. Terus aku nonton di YouTube YouTuber yang suka ngegombal itu di situ. Di pertengahan aku nonton YouTube, di situ ada iklan Binomo itu. Udah dari situ taunya. Kalau dari November 2019 itu deposit sampai Januari 2022 itu 100 ya, tapi yang 85% ini uang utang, hasil utang. Kalau untuk depositnya lebih dari 200-an, lebih sampai hampir 300 untuk deposit. Awalnya kan mereka itu kan bilang kalau mereka itu kayak dari trading ya, yang si Ika, si DS, kayak dari Binomo, kayak dari kue teh. Ternyata itu bohong, itu mereka tuh nggak pernah memainkan akun real. Itu semuanya tuh akunnya tuh akun demo semua. Akun ini semua apa, akun palsu gitu yang mereka mainin tuh. Jadi udah bener-bener membohongi kita semua. Karena aku belum tahu, belum pernah tahu trading saham apapun itu. Nah setelah aku kenal Binomo, itu baru aku baru beberapa tahu kayak koin, saham itu. Januari itu tuh pas bener-bener pertengahan tuh aku bener-bener terpuruk banget. Itu belum pernah ya seumur hidup aku ngerasain seterpuruk itu. Terus aku dari situ aku ngetik ya di YouTube tentang Binomo lah. Di situ muncullah Belanda ada YouTuber yang ngebongkar dan masuk ke pikiran aku gitu.
dia bilang kalau si Ika ini ternyata yang memposting-posting profit itu, profit and withdrawal itu adalah karyawannya sendiri, dan karyawannya sekarang udah keluar. Jangankan mau investasi, aku kemarin aja disuruh lihat aplikasi Binomo, disuruh ngecek ya sama Barreskrim. Itu udah gemeteran banget, udah trauma banget itu. Dari apa yang aku alami, dari kehidupan aku udah hancur, udah semuanya, dari mulai keuangan, dari mulai keluarga, itu udah hancur. Itu tuh udah benar-benar membuat aku udah nggak mau lagi. Saya deposit pertama 500.000, tapi di awal pertama main itu emang langsung kalah, langsung habis gitu. Maksudnya siklusnya antara profit dan loss itu lebih banyak langsung loss. Kalau dibilang keuntungan mungkin ada ya, itu ada, tapi awalnya itu kita dibuat loss banyak. Jadi kita dibuat loss banyak, saya itu nggak nyerah. Dalam arti, karena kan saya lihat nih motivasi saya kan siapa, si saudara Ika ini ya, dia juga pernah bilang saya juga pernah kalah. Mungkin kita ada yang perlu dipelajarin, mungkin dari membaca pergerakan pasar, mungkin analisa kita ada yang keliru, ataupun dari money management kita masih kurang baik. Dia mengajarkan itu, makanya saya itu nggak nyerah. Maksudnya walaupun saya sudah loss di awal, tapi saya coba terus, saya coba, ada kok profit dikit-dikit, kayak hampir 20% dari saldo saya, itu pernah apa. Tapi dibikin loss tetap, ujung-ujungnya terus dibikin loss terus. Kalau total investasi saya di binary option selama 3 bulan ini kurang lebih itu 100 juta ya. Sebetulnya investasi yang baru sekarang nggak terlalu familiar ya, lebih banyak familiarity-nya dengan yang lama-lama kayak beli asuransi atau mungkin beli rumah gitu kan. Pendekatannya orang yang saya kenal, tetangga di sekitar sini, di sekitar rumah, orangnya sih selalu berbicara bahwa dia lulusan universitas negeri terkemuka, sarjana S3. Jadi cara bicaranya sebenarnya meyakinkan sekali gitu kan. Terus kedekatan sebagai tetangga, terus dia juga rela ikut touring sama saya naik motor gitu kan. Saya hobi naik motor gitu kan. Jadi saya pikir kalau teman-teman gitu kan nggak mungkin menjerumuskan. Nah saya pikir sebagai pensiunan udah lama nggak kerja gitu kan. Nah saya coba deh, tadinya saya mau coba $100, tapi dia bilang wah kalau 100 tanggung, mendingan 1000. Jadi dengan bujuk layu dia kasih encouragement gitu. Nah saya ikutlah 1000. Satu bulan itu $112 dari 1000 yang saya simpan. Terus naiknya hanya itu aja. Kemudian saya lihat angka 100 sekian belas dolar itu, terus tiba-tiba aplikasinya udah nggak bisa ditarik lagi. Mismanagement and believing in the wrong people to handle their investment plans are part of these victims' journey. After losing money, some have had the opportunity to restart their business and life, but many are still struggling. As of April of 2022, the Financial Transaction Report and Analysis Center has frozen 345 accounts allegedly related to illegal investment schemes worth 588 billion rupiah, or 40.9 million US dollars. Pelajaran yang paling saya petik ya, ini saya pribadi ya, untuk menghasilkan itu tidak ada yang instan. Dan yang kedua, kita sebelum benar-benar mau terjun ke dunia bisnis ataupun semacamnya apapun ya, kita harus benar-benar berhati-hati. Kita harus tanyakan mereka yang sudah berpengalaman, jangan langsung terjun, apalagi berkaitan dengan uang ya. Berkaitan dengan uang itu kita harus berhati-hati lagi ke depan, supaya kita itu nggak kena tipu lagi nih sama seperti para afiliator seperti ini. Jadi memang ada yang datang dan mewarisi secara aktif gitu, menawarkan, kemudian memamerkan keberhasilannya, cerita-cerita suksesnya dia, sehingga saya pikir kenapa enggak. Ternyata di zaman modern ini, ya dengan jargon-jargonnya dia, digitalisasi, kripto, masa depan itu ada di tangan kripto, currency, bitcoin, gitu-gitu ya, koin-koin seperti itu. Saya pikir mungkin saya terlalu tinggal zaman, jadi okelah. Saya ngikutin nasihat orang yang udah lebih dulu di depan saya. Saya rasa mungkin investasi zaman sekarang kalau dibilang banyak option
banyak pilihan gitu, banyak pilihan, bisa investasi, kriptokrasi, itu mungkin opportunity. Tapi harus belajar beneran deh kalau menurut saya, belajar beneran, terus mungkin harus bekerja atau berinvestasi dengan perusahaan-perusahaan lokal yang ada izin beneran. Unlike the usual stigma of people who are lazy and want to become instantly basked in wealth, many of these victim stories share the same beginning, the desire of regular people to improve their quality of lives, especially during the pandemic, and the need to make just enough to get by every day.